Let's eat seafood. Wow, ini lobsternya. Ini bancakannya. Bumbunya enak banget ya. Udangnya segar banget. Kerang ini tuh makannya aku juga enggak tahu apa aja, Bi. Iya, yeah. Lobster yang rasa black pepper-nya juara. Tebal banget dagingnya tuh. Coba Kaiman makan ini, teriuk-teriuk enggak coba. Let's eat seafood. Minta pujian banget ya. Nah, kali ini depan kita udah ada apa, Bi? Seafood. Seafood dari mana? Dari... Let's eat seafood! Yes, tadi kita order jam 12-an, nyampe sini jam 1. Karena lumayan jauh dari Cikarang. Wow. Itu, Bi. Tapi ini tuh ya, walaupun jauh, enak banget. Makanya nih, kita langsung mau review ya. Yeah. Oke. Okay. Wow, ini lobsternya. Terus ini bancakannya, ini ada kepiting juga, terus ada lagi kerang ijo, udang, oh ini lobster juga nih, the best banget nih. Let's eat seafood, gengs. Ini gengs. Wow. Wow. Waduh. Wow. Wow. Mantap abis. Ini tuh sengaja, Abi tuh kemarin baru dapat project Instagramnya. Dan dia itu tuh traktir kita. Ya, asik. Thank you, Abi. Asik. Ya udah, kalau gitu kita langsung makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abi kalau seafood pertama lebih suka yang mana? Cumi. Cumi. Oke, silakan tuh ada cumi. Aku mau cobain udangnya nih, gengs. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan, gengs. Ini udah dicuci tangan belum? Udah belum. Nice. Bumbunya enak banget ya. Ada pedes-pedes sedikit gitu ya? Ya. Terus di udangnya segar banget, benar-benar fresh gitu loh udangnya tuh. Aku mau cobain kerangnya nih, kerang hijau. Wow. Enak. Katanya Abi suka cuminya nih. Kita mau cuminya nih, geng. Enak. Enak cuminya. Mantap. Wow. Kalau makan ini segini banyak, kayaknya gak usah pakai nasi ya, Bi? Gak usah sih, dapat chickennya. Ya, aku tuh udah lama banget gak makan seafood, serius. Aku juga? Iya, mungkin ada 2 bulanan mah ada kali ya lebih gak makan seafood. Jadi pas banget kemarin Abi baru dapat project mau traktir kita seafood, oke lah. Isinya tebel, gengs. Ini bahkan sampai udang-udangnya juga. Ngasep ke dalam-dalam ini nih? Yes. Wow. Coba Bi, kalau pakai bumbunya yang banyak, kerangnya, terus cocok bumbunya yang banyak, kita makan bareng. Widih, pakai gitu sih Abi. Atur dia selamat makan. Oke. Di sini juga ada jagungnya. Oke, kamu suka jagung gak, Bi? Enggak. Kenapa? Enggak suka. Waduh. Gimana sih anak muda gak suka jagung? Nih, gengs, ini makan jagungnya. Enak. Ditambah bumbunya, meresap banget. Yang dibancakan ini tuh
ada kepitingnya. Dan ini kepitingnya bertelur, lihat tuh. Ini telurnya, Bi. Wow. Nih, yang kuning itu telurnya. Enak. Enak, cobain deh. Cobain. Ini. Wow, ada telurnya, gengs. Enak. Lo suka ya? Enak. Kenapa ya gue tuh order dari Cikarang? Karena harganya tuh worth it banget, mulai dari 100 ribuan. Tergantung apa yang kalian order. Jadi menurut aku worth it banget sih. Emang pernah kesini juga? Ke itunya, ke tenannya. Tenannya itu adanya di Jababeka gitu, di Amazing World Jababeka. Enak banget dan tebal banget lagi ya sih. Itunya tuh kepitingnya. Ini gede banget. Gak cuma cangkang doang gitu loh, gengs. Jadi pasti ada isinya. Yes. Dan isinya tuh tebal. Ini aku suka sih. Jadi gak cuma gede di cangkang doang. Aku mau nanya. Apa? Kerang ini tuh makannya apa? Atau dia gak makan? Nah, itu dia, gengs. Ada. Apakah kalian ada yang tahu? Apakah yang dimakan oleh kerang? Aku juga gak tahu apaannya, Bi. Yang tahu tulis di komentar ya. Yes. Di komen ya. Huh? Jam berapakah dia tutup? Jam berapakah dia buka? Itu juga aku kurang paham. Buka tutup. Yes. Tuh. Nih, geng, selamat makan. Mantap banget. Pokoknya buat kalian yang tinggal di Cikarang, terus sering main ke Amazing World Jababeka, cari aja Let's Eat Seafood, tenannya di situ. Atau juga kalian bisa order by online kayak aku gini. Gojek. Yes, di sini. Waduh. Bi, makan itu kepitingnya. Yang tadi udah beres. Cepet banget nih anak makannya. Itu tuh dibuangkan, Bi. Itu tebel banget. Ini. Oh, ternyata apa gampang dibongkarnya. Biasanya kan ada yang susah ya dibongkar. Iya. Pas pakai tang. Best. Oh ya, gengs, kalau kalian jenis seafood apa yang paling kalian suka? Apakah udangnya, apakah telurnya, lobsternya, atau kepiting? Boleh tulis di komen ya. Aku tuh kalau suka ya, Bi, ada namanya tuh kerang bulu sama kerang bambu. Bulu. Iya. Kerang bambu aku tahu. Kerang bambu enak banget sama kerang bulu. Waduh. Sama kalau misalnya kita ke Batam ada namanya tuh gonggong. Itu kayak keong tapi enak banget. Di Jakarta jarang aku lihat gonggong. Ada di Batam. Ini gak tau gimana makannya ini. Gede banget. Oke, kita pindah ke lobster ya. Wow. Lobsternya kita bagi dua dulu nih, gengs. Kamu pegang gitu. Pelan-pelan ya nariknya. Ya, satu, dua, tiga. Oh, ini aja deh. Ya, satu, dua, tiga. Iya. Yeah. Kasian dia. Dan kita buka ya, gengs, nih lobsternya. Wow. Ini tuh. Wow. Nih, gengs, wow. Ini si lobsternya tebal banget. Oke. Enak banget. Enak banget. Parah. Ini dari sini nih. Aduh, tapi ini enak banget sih, Bung. Apa? Iya. Black peppernya ya. Tapi ini, gengs ya, lobster yang rasa black peppernya juara. Enak banget. Enak. Terus udah gitu, tebal banget dagingnya tuh. Pas di sini mah. Enggak rugi ada di sini, gengs. Jadi favorit kita berdua nih. Yes. Sekeluarga. Satu keluarga. Aiman Office. The best. Insya Allah. Nih. Bongkar-bongkar itu enak banget, Bi. Ininya. Palanya tuh. Gue tuh suka, gengs. Bongkar-bongkar palanya. Terus ini ada ini. Itu kayak insangnya gitu. Ini insangnya. Iya. Ini kayak gimana makan ya insang? Makan, enak. Suka sih. Bener aja, Bay. Terus ini juga nih. Di otak-otaknya nih. Makan lagi dia. Tapi enak sih. Enggak suka. Aduh, Masya Allah, enak banget, Masya Allah. Masya Allah. Dah.
kita buka kepala kepitingnya nih, guys. Tuh lihat, ini tuh biasa keluarnya tuh di sini tuh. Ini keluarnya ini. Coba kayak makan ininya, kriuk-kriuk enggak coba? Ya enggak lah. Kriuk-kriuk sih iya. Gigi kita juga. Habis gigi kita. Enak, guys. Masya Allah. Kebi. Sekarang kita bikin iklan seafood. Kamu iklanin seafood ini biar orang tertarik banget. Coba gimana? Coba kayak mana lah. Teng-teng. Udang. Udang ini. Kayak gitu lah. Kelamaan. Ini, gengs. Ini kalau gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas izin mamah papa. Anak ayah itu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, gengs. Ini udangnya. Kita kasih bumbunya. Let's eat seafood. Masya Allah. Masya Allah. Allah Akbar. Lah, ayo kamu. Masya Allah. Allah Akbar. Pak. Kan sebenarnya kadang apa? Apa? Kayak itu. Sumpah. Ya kan anak bocah gini nih. Kita enggak apa-apa ntar aja. Gengs, rekomendasi gua dari Last Seafood ini yang pertama, bumbunya enak. Bumbunya enak. Yang kedua, bumbu apa namanya? Black pepper-nya. Black pepper-nya enak juga. Yang ketiga, fresh banget seafood-nya. Yang keempat, apa? Anti kosong-kosong. Anti kosong-kosong. Karena pasti di dalamnya tuh banyak banget isinya. Jadi enggak cuman gede doang badannya bentuknya, tapi dalamnya tuh ada isinya, daging itu banyak. Dan menurut gua ini rekomend banget karena harganya mulai dari 100 ribuan aja. Ini 100 ribuan semua. Iya, mulai dari 100 ribu. Tergantung kalian mau pilih rasa mana dan sebanyak apa. Gitu, guys. Ya udah kalau gitu. Udah kalau gitu, dari aku gak kenyang enggak bisa tidur. Gak kenyang enggak pulang. Gak kenyang enggak pulang. Ini dong. Siapa ya? Ya udah. Kalau gitu, gengs. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya dan selalu makan yang bergizi. Perbaiki gizi dengan Let's Eat Seafood. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bi. Aku kurang nasi dong, nasi. Nasi, nasi. Nasi manis. Ya Allah, gigi kita warteg ini kita. Tuh, cepat banget, gengs. Dah.